Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel aku, channel Syarizal Marajat. Terima kasih kepada korang semua yang dah subscribe channel ni. Yang belum lagi subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng. Jadi hari ni aku akan review satu lagi jersey Negeri Sembilan FC. Tapi kalau korang nak tahu jersey yang mana satu, korang layan intro aku ni dulu. Alright, terima kasih kepada korang semua yang masih lagi setia dengan video ni. Seperti mana yang aku bagi tahu tadi, hari ni aku akan review satu lagi jersey daripada Negeri Sembilan FC. Tak tahu jersey yang mana? Tada! Ini dia jersey away Negeri Sembilan FC, warna kuning. Alright, ini adalah packaging dia. Okay, untuk maklumat korang, aku beli jersey ni dengan denajuan. Okay, kalau korang nak beli dengan denajuan, aku akan letakkan maklumat macam mana korang boleh contact dengan Najuan untuk dapatkan jersey-jersey Liga Malaysia yang original. Alright, ini dia jersey away Negeri Sembilan FC, warna kuning. Okay, ini adalah packaging dia. Alright, simple je. Alright, jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, ini dia guys, jersey Negeri Sembilan FC. Wow. Kita terus buka lah. Alright, ini dia guys, jersey warna kuning eh. Alright, okay, pertama sekali jom kita tengok dalam dia. Okay, ini dia apa yang ditulis. Macam biasalah, kaki jersey dia akan ada satu tulang kat sini yang ada chop kaki jersey. And then kat dalam ni ada chop kaki jersey size M, ada tulis authentical cut. Then ada tulis Evo Dry size M lah tu. Okay, ada Made in Malaysia dan juga ada website kaki jersey lah. Alright, ni aku suka, cantik. Alright, itu adalah job yang dekat dalam ni. Jom kita tengok logo dia. Okay, ini adalah logo untuk Negeri Sembilan FC ni. Okay, logo ni sama dengan jersey home. Aku suka sebab apa, dia 3D and then ada dalam macam bubun sikit eh, macam ada kain-kain sikit and then dia ada getah lah dan dia 3D dan aku suka. Yang ini untuk Negeri Sembilan ni aku suka sebab kualiti dia memang terbaik lah. Dan logo dia memang cukup besar. Cukup besar lah. Orang kata puas hati lah nak tengok. Memang cantik. Alright, ni adalah logo dia. Okay, and then kat sini ada logo kaki jersey. Macam ada baldu-baldu sikit. Dan jom kita tengok apa ni, logo-logo penaja yang ada pada jersey eh. Okay, ada logo NR kat situ. Ni NR, aku tak tahu ni company apa. Dan ada pemencih Granit Sdn Bhd kat sini. Dan juga ada dua logo besar ni, logo main sponsor ni, Visit Negeri Sembilan. And then ada logo Matrix lah. Kalau kita tengok dekat sini, ada satu logo ataupun patching kat sini. Dia tulis Hobbing dan Hobbing. Hobbing dan Hobbing ni sama juga dekat jersey home tu warna merah. So dia ada kat situ, dua ni tu warna putih tulisan dia. Yang ini dia chop dalam warna hitam lah. Yang ni smart. Smart, aku suka ni. Alright, okay, itu dia. Jom kita tengok belakang. Okay, belakang tak ada apa-apa chop eh, dia kosong je. Alright, okay, jom kita tengok dari segi material dia. Jom, material dia kat sini. Kalau korang tengok material dia ni eh, kalau korang rasa lah material dia ni sama macam material baju home. Aku suka material ni, dia agak lain daripada lain. Jadi banyak-banyak jersey yang aku review setakat ni lah, jersey yang kaki jersey buat ni untuk Negeri Sembilan, dia sama dengan jersey home tu. Aku suka material dia ni lah. Dia licin, dia agak unik sikit lah. Dan kita boleh rasa lah dia punya kali ni memang berkualiti. Okay, and then kalau korang tengok material yang dekat lengan dan juga dekat depan ni sama je. Material yang sama lah, tapi rasa macam tebal sikit. Okay. Alright, okay, and then kalau korang tengok dekat belah tepi ni. Okay, dekat belah tepi ni material dia agak tipis sikit. Tapi kat sini mungkin untuk apa, pengudaraan lah. Katanya dia, orang kata apa nama, lubang-lubang lah untuk pengudaraan. Dan dia agak tipis sikit lah. Sama macam jersey home Negeri Sembilan tu. Dan juga jersey Perak FC eh, yang tepi ni agak tipis sikit lah. Tapi kalau korang tengok kat sini, dia ada macam printkan pattern macam bunga padi lah kat situ. Kalau korang nampak kat sini eh, ada bunga padi ni. Okay. Ni aku tak tahu makna dia apa.
kalau korang tahu makna dia, korang boleh tulis kat ruangan komen lah. So macam yang jersey home tu, dekat lengan tu ada tulis nama-nama daerah dekat Negeri Sembilan. Tapi kat sini dia ada macam satu print out macam bunga padi lah. Aku tak pastilah nama apa. Kalau korang yang tahu tu boleh tulis lah kat ruangan komen eh. Okay, itu dia. Dekat belah kanan kiri dia memang ada, orang kata ni lah, chop ataupun cetakan apa nama bunga padi tu eh. Alright, okay, selain daripada tu, kalau korang tengok dekat bahagian depan, yang ni agak simple lah. Kalau just berbanding jersey home tu, dia ada macam print out sikit, macam ada apa ni, ada macam pangkah-pangkah tu kan. Kalau korang nampak tu, dia cakap pangkah. And then kat belah kiri ni macam ada satu print out lah. And then ada satu print out something lah dekat tengah. And then dekat bawah tu kan, so macam ni. Tapi kat sini ada satu garisan ni ke bawah. Aku tak tahulah dia nak letak makna apa kat sini kan. Tapi ni mungkin ni warna-warna bendera Negeri Sembilan lah. Kalau orang tengok kat sini kan, ada apa ni, kuning, hitam, merah ni kan. So ada kat sini. Tapi dari segi cetakannya aku tak tahulah ada makna ke tak kan. Tapi okay, simple and nice lah. Terbaik. Alright. Okay, kalau kita tengok dari segi potongan jersey ni, potongan jersey ni dia, kalau korang tengok lengan dia memang tak adalah unik mana pun. Lengan dia biasa je. Tapi dari segi jahitan tu aku suka lah, sebab jahitan dia semua ke dalam. Kalau korang tengok kat sini, okay, dia lipat and then dia jahit ke dalam lah. Ni smart. Ni smart, cantik. Okay, secara keseluruhan dia memang jahitan untuk jersey Negeri Sembilan ni memang cantik. Okay, kalau kita tengok dari segi leher dia, dia punya getah ni dia tak keseluruhannya lah kat leher ni. Kalau korang tengok ni, so dia punya getah ni ada kat belakang saja. So sama juga dengan yang jersey home tu. Cuma jersey home tu dia punya potongan ni agak V sikit. Yang ni dia potongan dia bulat lah. Ni bulat sikit lah. Okay, so ada getah. And then dekat lengan tepi ni pun getah yang sama lah. Okay, berbanding dengan jersey home tak ada getah ni. Dia just apa ni, berakhir dengan fabric yang sama lah. Yang ni tak ada getah ni. So sebenarnya aku lebih suka ada getah ni, lebih smart lah. Alright, itu dia. And then depan ni potongan dia macam ada tengok ke sini. Belakang dengan depan tu dia agak lain sikit lah. Belakang ni dia agak panjang sikit, depan ni dia agak pendek sikit lah. Okay, smart, aku suka lah. Baik. Okay, alright, apa lagi yang kita nak tengok? Okay, dalam. Dalam tak ada apa sangat lah kot. Okay, dalam macam biasa lah. Okay, fabric dia macam ni. Aku rasa lah fabric depan ni dia rasa macam tebal sikit. Sebab mungkin dia nak buat print out kat depan ni kan. So dia mungkin gunakan fabric yang agak tebal lah. Okay, ada satu lapisan ni. Okay, alright. And then ni macam biasa lah, ada tag ni lah. Dan ada chalk hologram kaki jersey kat situ. Okay guys, itu dia jersey away Negeri Sembilan FC. Apa pendapat korang berkenaan dengan jersey ni? Jom kita cubalah macam mana fitting untuk jersey Negeri Sembilan FC ni. Okay guys, ini dia jersey Negeri Sembilan FC away. Macam mana pendapat korang berkenaan dengan fitting jersey ni? Korang boleh tengoklah dengan badan aku yang berat 63 dan juga tinggi aku 168 cm. Korang boleh bayangkan lah saiz apa yang korang nak beli nanti eh. So inilah dia punya fitting macam mana. Nah, bagi pendapat aku, dia punya fitting memang terbaik, smart dan agak simple je baju ni. Dan memang sesuai lah untuk bersukan, memang kena lah. Nama pun jersey bola sepak kan. Okay, ini dia dari depan. Okay, macam mana pendapat korang? Okay, ini dari tepi. Okay, ni tadi ada orang kata satu material yang berlubang. And then ada orang kata macam pattern-pattern bunga padi kat situ. So nampak sini lah. Okay, ini dia belah tepi. Okay, and then kat sini belah belakang. Macam mana pendapat korang berkenaan dengan jersey ni? Dari segi pendapat aku, memang aku rasa selesa baju ni, smart. And then dia punya kain pun sejuk. Kain sama dia dengan jersey home dia. Yang terbaik lah. Okay, alright,
Okay guys, apa pendapat korang? Minta korang komen lah dekat ruangan komen di bawah. Okay, itu dia review dan juga kita buat fitting sikit berkenaan dengan jersey away Negeri Sembilan FC ni. Kalau korang ada pendapat ke cadangan ke, boleh tulis kat ruangan komen. Itu saja untuk video review jersey Negeri Sembilan FC away ni. Okay, yang dah subscribe, aku ucapkan ribuan terima kasih. Yang belum lagi subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe dan juga tekan butang lonceng. Okay, kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.